Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat indeks harga konsumen pada September 2019 mengalami deflasi sebesar 0,27% dari 82 kota di Indonesia. Terdapat 70 kota mengalami deflasi, sedangkan 12 kota masih mengalami inflasi. Badan Pusat Statistik merilis data indeks harga konsumen pada September 2019 terjadi deflasi sebesar 0,27%. IHK September dinilainya lebih terkendali dibandingkan bulan Agustus 2019 yang mencatat inflasi 0,12%. Dengan demikian, maka angka inflasi tahunan kalender Januari sampai dengan September 2019 yakni 2,2%. Sedangkan inflasi dari tahun ke tahun adalah sebesar 3,39%. Deflasi 0,27% karena turunnya harga cabai merah, bawang merah, daging ayam, cabai rawit, dan telur ayam ras. Sementara yang menghambat deflasi masih ada kenaikan harga emas, perhiasan, dan uang kuliah. Sementara kalau kita lihat dari inflasi intinya yang sebesar 3,32% untuk tahunan, kita bisa dilihat bahwa sebetulnya daya belinya masih oke. Dari 82 kota di Indonesia, terdapat 70 kota alami deflasi, sedangkan 12 kota masih mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Sibolga sebesar 1,94% dan terendah di Surabaya sebesar 0,02%. Sedangkan inflasi tertinggi terjadi di Mehlabau sebesar 0,91% dan terendah di Watapone sebesar 0,01%. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel.